Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan, ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala.